Baik, beberapa kawasan di sekitar Bandaraya Kuching hingga Siburan mengalami banjir kilat sejak awal pagi Sabtu. Tinjauan Astro Awani mendapati antara kawasan yang tenggelam termasuklah kawasan Jalan Green, Jalan Satok dan Batu 3. Di talian Nuzuluddin Abdul Razak yang kini berada di Kuching. Silakan Nuzul. Terima kasih. Untuk beberapa hari lalu dan tempoh dalam satu hari semalam, hujan lebat berterusan lebih 25 jam kita dapat pastikan berlaku di wilayah selatan Sarawak ini, terutama di bahagian Kuching, melibatkan beberapa lokasi di kawasan perbandaran. Dan ini pastinya akan mengakibatkan beberapa banjir isu, kes-kes banjir kilat berlaku, khususnya di kawasan yang kerap berlaku sebelum ini juga mengalami banjir kilat. Bagaimanapun, kita melihat jawatan kuasa pengurusan pencarian negeri di bawah bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan juga Angkatan Pertahanan APM masing-masing melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan memantau keadaan semasa, membantu di mana lokasi yang terjejas, dan ada juga mereka yang turun ke kawasan untuk meninjau sekat mana keadaan banjir kerana bersedia untuk membuka mana-mana pusat pemindahan sementara banjir jika keadaan semakin kritikal. Setakat ini masih lagi belum ada PPS yang dibuka ataupun beroperasi, namun beberapa kawasan khususnya kawasan sekolah ada yang melakukan proses pendaftaran hari ini terpaksa dilanjutkan atau dilewatkan akibat banjir di kawasan laluan utama di perbandaran. Dan pada pagi tadi juga saya sempat meninjau di Hospital Umum Sarawak SGH, juga berlaku banjir kilat di beberapa kawasan mengakibatkan beberapa anggota ataupun pegawai-pegawai kaki tangan hospital untuk bertungkus lumus membersihkan kawasan itu. Dan ada beberapa pesakit yang berada di luar hospital yang keluarga mereka tidak boleh masuk hospital kerana keadaan banjir. Beberapa laluan juga telah ditutup. Tetapi dalam tempoh 2 jam ini, keadaan masih sudah mulai surut, menurun. Tetapi ada kawasan-kawasan perumahan khususnya di Desa Wira, di kawasan Batu Kawah dinaiki air, masih lagi dalam keadaan bergenang. Namun penduduk masih lagi boleh berada di rumah masing-masing. Tidak ada proses evakuasi ataupun penyelamatan dilakukan dan tidak ada PPS yang dibuka. Tetapi kalau melihat kepada keadaan cuaca semasa ini, kita berjaga-jaga dan masih lagi menunggu arahan semasa daripada pihak berkuasa. Bagaimanapun, kawasan-kawasan yang berisiko, kawasan-kawasan yang rendah, terutama di kawasan yang hampir dengan sungai, diingatkan untuk sentiasa berjaga-jaga. Kemungkinan hujan lebat akan berlaku pada sebelah petang. Maka kita akan bersiap sedia dengan kawalan dan juga informasi-informasi semasa daripada pihak berkuasa, khususnya daripada JPBNS sendiri. Bagaimanapun, beberapa perkara kita akan lihat ke hadapan, melihat bagaimana proses ataupun situasi keadaan banjir di luar bandar juga melibatkan kawasan-kawasan kampung dan juga sistem pertarikan dan pengairan juga. Ya, baik. Terima kasih kepada Nuzuluddin atas perkembangan itu, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.